pergi ke Lansung dulu. Dukan Onsen, Bandukan Onsen. Guys, jadi kita sedang berada di satu tempat yang menarik di Taman Awam Bandukan Keningau. Jadi hari ini kita sudah selesaikan tugasan untuk Bokurusus Onsoy, dan kita juga telah mengikuti activity rekreasi di Bandukan ini. Taman Awam. Oh, jadi apa Onsoy. Apa perasaannya? Apa perasaannya? Pertama kali datang di sini memang cantik, cantik dan menarik. Onsoy, dan menarik. Oke, Bandukan Onsoy. Ya, jadi kita lihat lagi apa yang ada di bagian di balik tembok ini. Ya, jadi inilah keadaannya guys, ada tembok kuning. Jadi rupa-rupanya di sini adalah kawasan sungai, tepi sungai. Ada jembatan gantung dan juga ada pondok-pondok. Ada jembatan gantung, tapi limitnya hanyalah 10 orang dewasa maksimal. Jadi kita tunggu galiran 10 orang. Ini berbaris orang nih menaik jembatan. Iya. Jadi ramai di sana, lebih 10 orang. Inilah jembatannya guys, di atas ini dan di bawahnya adalah Sungai Bandukan. Jadi luas ini kawasan. Halo, boleh mandi-mandi kan nih? Ngam-ngam. Jadi ini tempatnya boleh mandi-mandi guys. Woi, awas-awas. Woi, berlari pun. Jadi kawan kita sudah berada di sana, tim-tim. Nah, mereka sedang berada di jembatan gantung Taman Awam. Jadi siapapun boleh datang di sini guys. Ada pondok-pondok disediakan untuk para pengunjung. Woi, nah mereka kesiokan sudah di atas jembatan. Jadi sungainya ini jernih sekali. Boleh mandi-mandi. Adek. Oi, sudah mandi? Sudah. Oi, nabisnya. Tanda di sini guys, nah, penjaga adalah bertanggung jawab atas anak keselamatan anak-anak. Jadi kita mau mandi nih guys, alang-alang tidak ada datang sini kalau tidak mandi. Apa pendapat puan? Berapa kali sudah datang sini puan? First time ah? Oh ini kali lah. Oh ini sudah berendam kaki. Ini kali lah. Sejuk kah? Apa? Sejuk. Dari mana? Dari Serengkayu. Wow, jauhnya? Wow, sangat jauh sekali. Terima kasih datang ke Sabah di bawah negeri di bawah bayu.
Oh, macam kenal lah. Kenal lah. Mau mandi Beni? Di mana? Ano? Pinjam tayar? Tiup? Oh, di sana. Berapa satu? Kalau yang itu nak 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Oh, yang ini 10 besar? Iya, yang besar 10 ringgit. Bagus, kita pernah begini di mandi. Oh, ya kan? Dan aku yang pun aku yang ada itu. Oh, gitu. Ngamin nih. Sejok-sejok dulu. Jadi ini 10 ringgit. Oi, base-nya mandi-mandi. Dari mana? Dari sini di Ampual. Oke. Jadi mereka sedang mandi-manda, guys. Banyak tempat mandi di sini. Dan sini percuma ini sebab ini adalah taman awam. Taman awam. Kalau yang di sebelah sana ada dibayar. Ini untuk taman awam. Besar kawasannya sampai di ujung. Di ujung seleko sana ada lagi mandi-mandi. Jadi datanglah kamu di sini, guys. Di Bandukan. Oh, ada pupuk tinggi lagi. Panjang ini tempat kemudahan untuk mandi-mandi. Eh, Bang, dari mana, Bang? Sini juga. Oh, siap kok, ada tempat mandi kamu. Dari Lahadat tuh. Baru pertama lah ini, meronton. Tidak ada masalah kan? Gamlah, nanti kita mandi. Jadi ini tempatnya luar biasa, tempat ini. Rupa-rupanya di sini tempat menarik. Cuma mandi gak deh? Woi, pos dah. Woi, hebat. Di rupanya di sinilah tempat mandi-mandi, guys. Untuk para penduduk setempat dan juga di luar kawasan Keningau. Halo. Sudah mandi? Belum. Mau mandi juga ini. Woi, nah base-nya ada orang di sana. Jadi ramai sekali orang di sini, mungkin cuti-cuti ini. Dan ramai sekali ibu bapak bawa anak-anak untuk mandi-mandi di kawasan sungai Bandukan, Taman Bandukan, Taman Awam Bandukan. Woi, sampai ujung sini pun masih boleh mandi. Woi, sini deras airnya. Deras. Kenapa deh? Sakit. Tidak selipar. Hebat. Jadi kita mau mandi dulu nih, guys. Mandi. Mari kita ke mandi. Kamu? Kesian. Oh iya, hebat tuh. Jadi apa perasaannya sampai sini? Onsoy ya. Ini kali lah. Dalam mengkali di sana tuh kan. Apalagi guys, sudah kita tukar baju. Jadi ini kali lah, guys, kita mandi-mandi. Mandi kita, guys. Oke, onsoy. Kita mau jadi ikan duyung. Jadi kita mau rasa dulu. Mau rasa-rasa dulu ini. Sungai Bandukan. Ini kali lah, guys. Sungai Bandukan onsoy. Siapa suruh tidak bawa pakaian mandi. Jadi kita mau rasa dulu nih, guys. Ini kali lah, guys. Sejuk kok. Sejuk kok. Aku dalam tuh
masker. Woi, nah ini kali lah guys. Nah, air sudah ini guys. Woi, nah sejuk kok. Woi, nah sejuk. Woi, sejuk pula. Rupanya airnya ini sejuk kai dari gunung. Dari gunung apa ya di sini ya. Jadi itulah keadaannya guys. Rupanya air di sini guys sejuk, sejuk, jernih lagi. Ini kali lah. Tumpah roti lagi guys, bread, sakotong ya. Ya boleh habis ini rotinya. Macam tidak terakam. Hah? Terakam kan itu. Oh, buang lagi rotinya guys. Tidak boleh makan. Jadi saya sudah berenang tadi guys di sebelah. Melawan tuh harus sungap-sungap juga. Takut hilang dia punya alat tuju. Ini pergi sana. Aduh. Jadi inilah keseruannya di Sungai Bandukan, Taman Awam, Jalan Bandukan Buncit. Satu tempat destinasi untuk para pelancong tempatan, mereka boleh mandi-mandi. Kembali lagi guys, kita mandi. Jangan tinggal. Nah, kita pura-pura sana kita yang... Jadi rupanya Malindus bukan sendiri guys. Inilah tim-tim Malindus yang ada di Keningau.
Ini Kalila. Apa kabar kamu? Baik. Onsoy. Ya. Bandukan. Taman Bandukan Onsoy. Ini Kalila guys. Sudah mandi di Sungai Bandukan. Rupa-rupanya airnya tidak pandai putus. Deras lagi, deras. Tapi airnya sejuk dan jernih dan menyegarkan. Oke guys, datanglah kamu di sini di Taman Awam Bandukan Keningau. Bagi kamu yang belum pernah pergi sini, ini adalah tempat destinasi pelancongan untuk penduduk sekitar Keningau dan untuk negeri Sabah Amnya dan juga para pengunjung yang mencari ketenangan alam semula jadi. Ini kali lah guys. Apa next? Lagi nih. Sudah mandi lagi. Ya mari. Apa lagi? Tunjukkan dirimu. Jadi ada kawan mau domestik. Ini Kalila. Ada sudah dua wakil. Ada lagi menyusul. Oh, nah hilang alat tujuhnya. Hanyut. Ada truk, Pak. Pergi truk saja, Pak, kalau basah. Pergi truk saja di bucket. I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn it into one more. Satu, dua, tiga. Oke.
kamu buat? Kalian berudu. Berudu. Ada kolam-kolam. Ya, ini untuk aku dan anak kita, guys. Mana? Kita mau menangkap dia. Anak tagal loh ini. Ya, betul. Anak tagal. Nah, basah sudah kamu. Guys, kita berada di sini Sungai Bandukan. Mandi-mandi kita, guys. Nampakkah itu, guys, matahari di belakang? Inilah keseruannya, guys, di Sungai Bandukan. Oh, mantap, guys. Ini juga ada seru-seru, guys. Kita mencari dengan ikan. Ini mencari, kita sedang menangkap ikan, guys. Mandi-mandi sini. Oh, great place ever. Yes, kepada yang mau pergi di taman, pergilah di sini. Taman, Bunjin. Sini kau. Taman, awam. Taman, awam, kanan-kanan. Sini kau. Sini kau. Dan tempat di sini. Onsoy. Onsoy. Ini kali lah, guys, kita mandi-mandi di sini di Taman Bandukan. Keningau, guys.
sungainya jernih guys, boleh nampak ikan-ikan. Oke, jadi ini ngam-ngam dia punya seleko guys, seleko tajam. Nah, jadi di sini airnya deras, airnya deras guys. Jadi bila dia sampai sini itu air akan berpusing. Wah, di sini ada pusingan guys airnya, dan dia akan membelok ke sini guys. Oh, jadi nasib baik ada batu keras nih. Ya, batu keras inilah yang akan menghalang segala apa ini, arus deras ya. Jadi ya, batu keras ini yang bertahanlah sehingga tidak akan meruntuhkan tebing tinggi. Inilah keistimewaan guys di Taman Awam Bandokan. Jadi dia punya batu sini, batu kecil-kecil guys. Batu kecil-kecil kalau di sini. Mungkin ini akibat arus yang kuat. Nah, sehingga batu-batu yang besar pun hancur guys, hancur. Terima kasih kepada penganjur Taman Bandokan, Taman Awam Bandokan. Kita sudah mandi-mandi di sini dan sudah berinteraksi dengan para pengunjung. Ini Bajo Lindus guys. Sudah kita mandi-mandi, ini kalilah. Jadi mau gelap sudah ini, balik lagi tadi tempat tinggal. Ini kalilah guys. Bye, thank you for watching.
Tak lupa daun hari Minggu.